Halo Sobat Maiki di sini. Jadi kali ini udah jam 10, aku baru beres dagang. Sebenarnya tutupnya jam 8, terus aku lanjut santai scroll-scroll TikTok gitu ya. Jadi ini wajahnya udah berminyak gitu. Oke, di sini aku mau ajak kalian untuk jelajah tempat dagang Mang Iki. Jadi sekalian juga aku nyimpen apa namanya kenang-kenangan di YouTube gitu ya, hitung-hitung nyimpen kenangan di YouTube bahwa aku pernah berjuang dagang. Oke, kita ikutin terus jelajah tempatnya kayak gimana. Maaf, ini mukanya udah berminyak banget. Yuk, kita ikutin dari depan, oke? Ini aku sekarang udah ada di depan. Sesepi itu, jam 10 tuh. Nggak ada siapa-siapa ya. Oke, kita langsung aja dari depan mulai di video. Nah, ini jadi dari seberang ya. Dari seberang di situ ada masjid besar Suruh Sunda, terus itu jualan martabak. Sebelah di dalamnya ada Ahmad toko gitu ya, kayak minimarket. Terus ini ada nasi padang, terus ini ada mie ayam, dan ini ada konter pulsa. Terus ini juga ada konveksi di sebelah sini. Jadi jam 10 itu udah pada tutup, dan itu juga martabak juga udah tutup. Kita sekarang menuju ke seberangnya. Nah, kalau di seberang di sini udah ada warung, dan ini juga sama warung upit. Nah, ini toko Mang Iki ya. Maksudnya kedai ya. Udah nggak keurus gitu. Di atasnya ini copot. Karena emang dagangnya udah ada mau setahun ya. Sepi itu di jam 10. Oke, kita lanjut aja masuk ke dalam. Nah, ini udah ada di dalam. Jadi parkir motornya langsung aja di sini ya. Motornya udah sangat butut sekali. Semoga bisa kebeli motor yang lebih layak ya, karena emang ini motornya udah sakit-sakitan gitu. Di sini kita lihat ada seblak prasmanan serba seribu. Nah, ini itu baru mau dimulai yang seblak ini, karena sebelumnya itu ada bakso sapi, ada kayak gini aja. Terus ini di sini kita lihat ada etalase berisikan roti-roti dagangan, terus kecap, saus beserta minuman gitu ya, serbuk-serbuk minuman. Di sini ada mesin cup. Terus di atasnya ada kayak gini mika-mika. Nah, ini atasnya masih bolong, jadi suka ada apa tikus, makanya aku sediain box gitu ya. Box ini isinya banyak banget tuh, ada yang kayak gini. Terus ini ada dua meja. Ini aku geser mejanya ke arah sana karena mau biar motornya bisa masuk ke dalam. Terus ini ada gelas kayak gini ya, ini peralatan baksonya. Terus ada dua galon. Pada habis semua. Kita lihat di sini ada kulkas sama freezer. Terus ada kipas angin yang kotor sekali, dan ada galon lagi ya. Sekarang
spill di dalamnya. Tuh, ada kayak gini. Belum apa, belum aku bersihin ya. Terus ada lagi, ini isi apa freezernya. Ini baso-baso, terus ini sosis-sosis kayak gitu ya. Terus pertemprekan ada di sini semua. Jadi fresh gitu ya, nggak bau gitu. Terus maju ke arah dapur, bagian dapur ya. Ini ada kompor, kompornya segini, 3 bungku. Terus ini juga ada kompor bakso ya, ini kayak gini. Terus ini kamar mandinya, itu ada cucian banyak banget karena emang sengaja nggak dicuci karena apa sih belibet. Intinya ini belum aku cuci karena emang airnya habis gitu, jadi besok aja sekalian diisi airnya. Terus ini di atas ada menu-menu. Kita lanjut ke kamar. Nah, ke bagian kamar. Ini kamar tidur aku, guys. Jadi aku sengaja nggak pulang ke rumah, jadi tidurnya aku di sini gitu ya. Kasurnya kayak gini, ini kasur bekas ngekos di Bandung dulu. Terus kalian jangan fokus, jangan salah fokus sama ini ya, karena itu adalah kegabutanku. Kita lihat di sini ya, pokoknya ada kayak gini semuanya. Terus di dalam ini ada baju, celana, pokoknya pakaian-pakaian. Terus ini di plastik ini itu sebenarnya sepatu, sengaja diplastikin karena emang takut kotor gitu. Lagian akunya juga nggak kemana-mana. Ini juga ada apa, stand buat ini promo. Itu papan promonya tapi pecah jadi nggak kepake. Terus ini ada meja suka dipakai apa, dipakai buat di lapangan gitu kalau dagang dadakan, acara-acara dadakan. Terus ini ada gerobak bekas Ibu Bintang di sini. Sebenarnya ini dijual, kalau misalnya kalian yang ada di Suruh Sunda minat mencari-cari yang kayak gini, stand kayak gini, bisa kalian komen aja ya, nanti saya sampaikan ke itu Ibu Bintang. Terus di sini ada anduk, ada jaket, ini isinya plastik-plastik, dan ini baju kotor. Sengaja baju kotor ditumpuk dulu, emang seminggu sekali aku nyucinya, dibawa ke rumah pakai mesin cuci. Tuh, atasnya masih bolong kayak gini, aku sering kejatuhan tuh dari atas. Ini tikus ya ke pojok itu tuh, apalagi kalau hujan, wah gila tuh. Tapi ya syukurin aja, namanya juga berjuang ya. Nah itu guys, jadi jelajah tempat usaha aku. Sebenarnya ini kita usahanya itu partneran ya, jadi bareng sama Bisin. Ini kontrakannya itu bayar 400.000 per bulan, jadi 200.000. Jadi aku 200.000, Bisin 200.000, terus listriknya kadang 50.000, itu nyampe 1 minggu lebih gitu. Jadi ya kalau dihitung-hitung pengeluaran untuk
biaya sendiri ibaratnya itu bisa nyampe 400 ribu ya. 300 ribu. Kalau sama listrik. Oke sobat, jadi cukup sekian jelajah kali ini ya tentang usaha aku di sini. Semoga usaha aku kedepannya semakin berjalan dengan baik, lancar, terus rezekinya mengalir terus. Amin. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, terus share juga ke sobat kalian dimanapun berada. Bye-bye.